Risma hari ini menyalurkan santunan sebesar 15 juta rupiah kepada keluarga korban tewas tragedi Kanjuruhan di Kabupaten Tulung Agung Sabtu kemarin. Ya, selain itu, Risma juga memastikan para korban yang selamat bakal menerima pendampingan trauma healing. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyantuni keluarga korban tragedi Kanjuruhan di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur, Sabtu kemarin. Mensos menyerahkan uang santunan dari Kemensos sebesar 15 juta rupiah kepada masing-masing ahli waris korban tewas. Sedangkan untuk korban luka, bakal menerima santunan 2 juta rupiah. Besaran santunan ini sesuai standar dan aturan di Kementerian Sosial. Penyerahan santunan diserahkan langsung oleh Risma di kantor Kecamatan Ngantru dan Polres Tulung Agung. Dalam kunjungannya, Mensos bertemu dan berdialog langsung dengan keluarga korban. Sejumlah keluarga korban yang hadir berterima kasih atas perhatian pemerintah. Menurut Risma, santunan diberikan bukan untuk mengganti nyawa dari korban tewas, namun sebagai bentuk simpati dan keprihatinan terhadap keluarga yang ditinggalkan. Ini kami memberikan santunan, standarnya adalah 15 juta meninggal. Kemudian nanti yang luka juga kami akan santuni, tapi jumlahnya memang bergerak terus. Jadi kami lagi fixkan untuk staf kami belum pulang. Sudah satu minggu di Malang untuk data dengan rumah sakit. Kemudian yang luka ringan 2 juta. Dari Tulung Agung, total ada 7 korban tewas tragedi Kanjuruhan. 5 diantaranya masih berstatus pelajar, sedangkan sisanya merupakan warga sipil dan anggota Polres tempat yang diperbantukan untuk pengamanan pertandingan. Sementara untuk korban selamat, bakal ada pendampingan trauma healing yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Blitar bersama para relawan. Sejauh ini, Kemensos telah menerjunkan 30 personelnya untuk melakukan pendampingan pada korban selamat maupun keluarga korban. Sedangkan korban menjadi yatim piatu dari tragedi itu, Mensos mengatakan akan dimasukkan dalam daftar penerima bantuan sosial setiap bulan. Dari data yang dimiliki Kemensos, korban tragedi Kanjuruhan berasal dari beberapa kota di Jawa Timur seperti Tulung Agung, Blitar, Pasuruan, Lumajang, dan Malang. Demikian laporan Ari Sutikno dari Tulung Agung, Jawa Timur.